Semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini. Oke, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa subscribe dulu ya. Dan video kita kali ini saya akan berbagi informasi dan menawarkan sebuah tanah yang los tebing dan pantai Pandawa. Jadi ini dekat sama vilanya Hotman Paris, dekat sama pantai Pandawa juga. Nah, luas tanahnya ini adalah 31 are, ada 2 sertifikat, 24 are dan 6 are kurang lebih ya. Dan kemudian tanahnya adalah di sini. Nah, ini adalah tanahnya ya. Jadi ini sudah di tembok keliling ya. Jadi dari sana itu di tembok keliling sampai sana, sampai sana. Sana. Jadi lautnya itu ada di sebelah sana, pemirsa ya. Nah, pemirsa, di sana ada lautnya. Jadi itu laut, tebing dan pantai langsung ya. Jadi dan sekelilingnya ini ada apa saja gitu kan. Jadi kalau yang di sebelah sananya itu juga sudah ada villa. Ada villa. Tadi di dekat situ juga ada vilanya juga. Kemudian sebelah sininya tanah kosong dan yang ini sih ini infonya udah laku. Terus yang sebelahnya lagi itu ada vila. Ada vila, ada tanah kosong. Terus sampingnya ini kalau di lapangan sih dia ada jalan pemirsa saya. Ini kan saya ini naik ke tembok saya. Nah, kelihatan enggak? Nah. Ini ada jalan ya. Begitu, nah terus ini tanahnya. Oke, jadi oke kita ini dulu nah, begini biar lebih jelas. Nah, tanahnya adalah di sini. Jadi ini sepanjang sana sampai sana. Sana yang udah ditembok kelilingnya ini ya. Luas totalnya itu 31 are, ada 2 sertifikat, 24 sama 6 are. Tebingnya ada di sana, lautnya ada di sana juga. Dan di sampingnya ini ada jalan. Untuk di lapangan ini ada jalan ya. Mungkin jalan nggak tahu jalan umum mungkin ya. Jadi ini ada tanah satu, tanah dua, tengah-tengahnya ada jalan. Dan yang di sini ada tanah, ini udah laku, itu ada villa juga. Jadi jalannya itu ke sini sudah aspal ya. Nah, ini jalannya di sini sudah aspal tuh. Nah, itu udah aspal. Dan di sana buntu mentok, jalannya habis di situ. Nah, seberang lokasi itu dia ada tanah kosong juga. Ini itu ada tikungan. Tanahnya di sini ya, dia situ terus. Oke, terus kalau untuk lebar depannya ini berapa? Nah, sebentar. Jadi bagi para pemirsa, seperti biasa ya, bagi para pemirsa yang ingin menjual atau membeli properti di Bali, jangan lupa hubungi saya di nomor 083-114-508-614. Dan jika properti ini belum sesuai yang diinginkan, saya banyak pilihan properti menarik lainnya di channel YouTube saya atau bisa kontak saya di nomor tersebut. Nah, nanti akan saya carikan yang sesuai. Demikian juga kalau misalnya mau jual, saya juga bisa bantu jualkan propertinya pemirsa. Oke. Nah, jadi kalau untuk lebar depannya itu dia bervariasi pemirsa ya. Jadi kalau untuk yang dari sini sampai sana itu kurang lebih sekitar 19 meter. Terus kalau untuk ini yang ke sana itu kurang lebih sekitar 20 meter. Jadi dia itu kan ada di tikungan ya. Jadi 20 meter sisi yang sebelah sananya dan yang di sebelah ininya 19 meter. Baik, saya ulangi kembali. Untuk yang sebelah sini, dari sana sampai sini itu kurang lebih lebar depannya 20 meter yang jalan sebelah sini. Dan kemudian kalau untuk yang di sana itu, udah ditembok juga ya, itu kurang lebih sekitar 19 meter. Jadi jalannya ini sama sana, karena ini kan pas di tikungan. Kontur tanahnya seperti ini, datar, siap bangun, dan laut lepas ya, ada laut lepas di sana, ada pantai juga. Dan ini sederetan sama Pandawa. Ini dekatnya Villa Hotman Paris yang di Pandawa. Dekatnya pantai Pandawa juga. Jadi tanah ini sangat komersial sekali. Dan nanti untuk harganya juga seperti biasa saya akan deskripsikan ya, atau bisa hubungi saya di nomor yang tertera untuk data lengkapnya. Jadi ini kan untuk video sekitar lokasi. Dan barangkali pemirsa berminat bisa hubungi saya di nomor yang tertera. Oke. Ini lokasinya itu di pantai Pandawa. Dekatnya pantai Pandawa Bali ya. Oke para pemirsa, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Semoga harinya menyenangkan dan bye.